juga hadir dengan koleksi furniture dan custom interior yang premium dan elegan. Di akhir acara kita ada doorstop session, di mana kita mengundang Bapak Hardias Wibawa selaku Senior Vice President of Commercial Dekorma untuk menyambut kita semua. Kita boleh berikan tepuk tangan yang paling mulia. Waktu dan tempat kami persilakan. Pembuka daripada new konsep daripada Dekorma di Surabaya ini. Jadi senang rasanya bisa berkumpul ya dan sama-sama menyaksikan peresmiannya. Dan tentunya hari ini kita melihat banyak produk baru dari Dekorma. Mungkin sedikit background bahwa Dekorma dari 4 tahun lalu ya, kita tuh sangat ingin mewujudkan rumah impian bagi banyak keluarga muda di Indonesia. Dimana keluarga muda ini kan banyak batasan ya. Jadi tentunya rumahnya mungkin masih yang lebih kecil dan juga akan terbatas dengan budget ataupun menginginkan produk yang lebih multifungsi ataupun hemat tempat dan juga terjangkau ya. Nah ini sudah kami lakukan sekian tahun dari tahun 2016 lalu hingga hari ini. Nah namun dengan perkembangan pelanggan kami melihat bahwa pelanggan yang tadinya mungkin masih menjadi supervisor dan sekarang sudah masuk menjadi manager. Jadi ada pertumbuhan dari sisi kebutuhannya ataupun dari sisi tingkat ekonomi ya. Nah, melihat perkembangan ini dan tentunya kami harus terus berinovasi untuk tetap bisa memberikan produk yang bisa memenuhi pelanggan kami. Oleh karena itu di rumah inovasi ya, dengan cara adalah meng-create atau menciptakan satu produk furniture dan custom furniture yang memang lebih memiliki konsep dan karakter yang menyesuaikan dengan pelanggan kami tadi. Harapannya dengan pilihan yang ada ini pelanggan kami bisa lebih puas lagi bermain. Satu, dan ini dikumpulkan custom konsep telah diresmikan di Surabaya. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Sekali lagi, dimana sini adalah interior desainnya. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh dari Dekorma. Kenapa? Karena kami menggunakan konsep interior dengan style modern, kontemporer. Ini cocok banget untuk klien-klien kami yang punya rumah yang lunis. Motifnya itu ada motif kayu, motif batu, dan juga yang polos gitu ya. Ini dibutuhkanlah skill desain yang khusus gitu ya. Itu adalah brand kelas internasional untuk Sinten Soy. Bahkan untuk aksesoris tertentu kita sudah siapkan. Ini ada tarik ya. Jadi sudah ada tempat-tempatnya, jadi semuanya tidak berantakan, semuanya rapi tersusun di dalam video sangat terkenal. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini sudah soft close. Menerima tamu. Bisnis partner kita itu akan duduk di. Namanya ini Rampage, jadi dia mirroring ya, Bapak Ibu. Dengan namanya ini Angel Wings. Working area di rumah. Nah, ini cocok banget untuk yang yes, mana? Betul sekali. Jadi kalau mau suka warna-warna di kamar ini kita padu-padankan supaya suasananya itu hangat, nyaman. Dan kebutuhan premium class juga ya. Jadi di sini ada langsung tinggal pilih. Jadi ini berkampanye tadi. Sekarang kita mau lanjut lagi keliling. Boleh rekan-rekan media kembali merapat ke sebelah sini. Tadi untuk custom furniture sudah. Rekan media yang ingin tanya-tanya bersama dengan Kak Sarah nanti kita akan ada doorstop session. Untuk Tensol Living ini adalah sofa reclining yang sudah elektrik. Jadi effortless ya buat naik apapun turunnya kursi. Cuma ditekan aja ya. Effortless delivery. Cukup pakainya microfiber, foam dan juga loose feather. Juga masih bisa. Yang biasanya kita kan 4 orang kalau itu bisa buat ngobrol sama keluarga besar ya. Oh, iya. Jadi dia tuh lebih tahan sehingga mau bikin sofanya itu sudut atau sofa yang mau sepanjang berapa meter itu bisa. Ada warna krem dan warna hitamnya. Nah, kalau misalnya pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Narendra Priyotama selaku head brand and communications dari Dekorma. Terima kasih sudah datang di Dekorma Experience Center HR Muhammad Surabaya. New store concept dengan koleksi furniture dan juga custom interior premium, apa sih yang dibawa ke HR Muhammad Surabaya? Kami menyediakan
furniture-furniture yang bergaya Japandi, yang lebih multifungsi, space saving, tapi sekarang kami hadir dengan lebih premium, lebih fresh, lebih modern. Tadi Sarah udah bilang lebih modern. Kenapa modern? Karena lebih elegan, lebih simple. Genzi yang juga yang dikit-dikit, wah mau cari rumah ya, gitu ya. Nah pertanyaan berikutnya, rumah yang seperti apa sih sebenarnya yang cocok? Ya. Jadi kami melihat warga Surabaya terutama dan juga Jawa Timur, terutama untuk pelanggan Dekor Rumah tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit sama Mas Didit pada saat memberi sambutan di dalam Mas Hardias Wibawa, di mana kami di industri ini sudah 8 tahun dan sekarang menginjak tahun ke-9. Jadi kami melihat target audiens kami, pelanggan kami itu mengalami evolusi. Perubahan di mana? Perubahannya itu yang tadinya kami menargetkan atau memasarkan millennials-millennials ataupun keluarga-keluarga muda yang baru menikah, yang baru menitik keluarga. Sekarang sudah 8 tahun, sudah menginjak 9 tahun, secara kualitas hidupnya sudah semakin bertambah. Belum itu juga, mereka juga mungkin sekarang sudah punya anak yang tadinya satu anak, sekarang menjadi 2 dan 3 anak. Gitu. Dimana kebutuhan dan kapasitas rumahnya itu semakin besar. Yang dimana juga kita melihat kebutuhan ini menjadi sebuah peluang dari Dekor Rumah untuk mempersiapkan ataupun memenuhi kebutuhan dari pelanggan tersebut. Sekarang jadi hadirkan koleksi furniture dan juga custom interior bergaya modern. Kita juga membagi modern ini bagi dua gitu ya. Ada modern kontemporer dan juga modern klasik. Ya, awalnya kami yang kami jual hanya furniture. Tapi untuk mulai berdatangan klien-klien yang beli furniture-nya itu banyak gitu. Misalnya dia beli kasur, beli lemari, beli meja makan itu sekaligus. Dan minta tolong ke kita, Mbak tolong dong diaturin tempatnya di mana aja gitu. Jadi dari situ ada permintaan klien, akhirnya kita bantu mendesainkan. Warna di Dekor Rumah itu sudah dipilihkan yang premium, yang memang sesuai dengan standar. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing lagi pilih-pilih, kita sudah bantu pilihkan 5 atau 10 warna terbaik. Proses desain, produksi sampai instalasi kita yang handle semuanya. Intinya kalau di Dekor Rumah interior itu end-to-end service. Yes, betul. Jadi mulai dari konsultasi pertama sampai nanti akhirnya serah terima, betul. Itu stress free kalau kata Sarah. Bisa dibeli sesuai kebutuhan. Mau 2 seater, mau 3 seater, mau ada tambahan bench yang berbentuk L, itu juga bisa. Ini sofa-sofa kami imported with Italian quality gitu. Terus habis itu untuk teman-teman yang memang atau pelanggan kami yang membeli Tenso Living itu ada sudah semuanya free of care. Dan juga garansi juga seperti yang Sarah jelaskan, itu di Tenso Living juga ada garansinya. Jadi setiap, bukan sofa aja ya, jadi setiap produk Tenso Living kami jual. Jadi mungkin tadi aku tambahin sedikit, saat ini untuk koleksi Tenso Living itu sudah ada berbagai macam kategori. Memang sofa itu yang sekarang paling banyak koleksinya. Cuman kami juga ada meja makan, kursi makan, ada karpet, ada kredenza, ada coffee table. Jadi semuanya itu secara kategori sudah bervariasi, sudah beragam. Cuma ini gradual, kita akan menambah terus koleksi dan joining. Jadi rekan-rekan dari Dekor Rumah yang baru.